Penggantian kepala kompresor Xenia 10. Nah, ini dikarenakan ini itu dia sudah terkikis, makanya akhirnya kita ganti kepalanya, karena efeknya itu magnet kuat, dia akan goyang, terus dia kena centerpiece yang akan mengakibatkan dia aus, karena terjadi gesekan terus menerus, ini mengakibatkan spoolnya konslet. Nah, jadi kalau hanya magnet plat yang kita ganti, yang akan terjadi ya seperti itu terus. Itu penyebabnya karena kepala ini dia sudah terkikis. Makanya ini akan kita ganti yang baru. Nah, untuk ini ada juga nanti seal asnya yang kita ganti. Karena biasanya seal as ini dia akan, karena panas dia akan aus juga, dia akan mengeras, sehingga terjadi kebocoran di seal as ini.